Ya, untuk pertama kalinya dalam sejarah Amerika, Ketua DPR AS dicopot dari jabatannya. Mosi pemecatan tidak hanya datang dari partai oposisi, tapi juga dari rekan separtainya, Partai Republik. Informasi selengkapnya kita sudah terhubung dengan jurnalis VOA, Virginia Gunawan, dari Washington DC, Amerika Serikat. Virginia, apa perkembangan terkini dari pemecatan Ketua DPR Amerika Serikat dan sebenarnya dampaknya bagi Amerika ini seperti apa, Virginia? Ya, Reza dan pemirsa Metro TV, kalau dilihat saat ini ada beberapa negosiasi yang sedang dilancarkan oleh Wakil Rakyat Amerika Serikat yang ada di belakang saya di Gedung Kongres ini. Ada dua hal. Yang pertama, siapa yang akan jadi Ketua DPR Amerika Serikat menggantikan McCarthy yang ngomong-ngomong ini menjabatnya 269 hari saja. Dan yang kedua adalah apa yang akan terjadi dan apa yang akan dilakukan, bagaimana tanggapan terhadap wakil rakyat, terutama yang datang dari Partai Republik yang memvoting keluar McCarthy. Seperti yang tadi Reza sampaikan, voting yang dilakukan atau voting yang dilakukan untuk mencopot McCarthy ini dilakukan dengan sangat tipis, hanya 8 suara dari anggota Partai Republik yang memilih untuk mencopot McCarthy dari jabatannya sebagai Ketua DPR Amerika Serikat dan bergabung dengan partai oposisi, Partai Demokrat, untuk memecat McCarthy dari jabatannya. Nah, kemarin sore waktu Selasa waktu setempat, Kevin McCarthy dicopot dari jabatannya setelah voting yang diajukan oleh rekan separtainya, tapi yang berasal dari sayap kanan, Matt Gaetz, di mana Matt Gaetz ini menyampaikan sebuah pidato yang cukup panjang dan berapi-api ke depan rekan-rekan wakil rakyatnya dan menyampaikan mosinya untuk mencopot McCarthy, untuk dilakukannya voting untuk mencopot McCarthy dari jabatannya. Dengan 8 suara ini, sebenarnya Partai Republik itu adalah partai mayoritas yang ada, yang memegang kuasa di lembaga legislatif Kongres Amerika Serikat. Tapi dengan bergabung dengan Partai Demokrat, McCarthy berhasil dijatuhkan oleh rekan separtainya sendiri. Reza. Oke, lalu Virginia, bagaimana proyeksi ke depan terkait posisi ini? Berapa lama baru akan terpilih ketua DPR baru? Dan apakah memang ketua DPR itu tidak mesti dari anggota Kongres, Virginia? Ya, kalau misalnya kita berbicara soal siapa yang akan menggantikannya, saat ini beberapa negosiasi sudah dijalankan. Ada 3 wakil rakyat dari Partai Republik yang sudah menyampaikan ketertarikan mereka untuk maju mencalonkan diri, berkampanye kepada rekan-rekan wakil rakyatnya sebagai ketua DPR baru. Yang pertama, ketiga-tiganya adalah anggota dari Partai Republik. Yang pertama adalah Jim Jordan, Steve Scalise, dan juga Kevin Hearn. Ketiganya adalah anggota atau wakil rakyat dari Partai Republik. Dan benar seperti yang Reza sampaikan tadi, tidak harus wakil rakyat Amerika Serikat atau mereka yang terpilih sebagai anggota DPR untuk menjadi ketua DPR Amerika Serikat. Ada beberapa rumor yang menyampaikan bahwa kemungkinan mantan Presiden Trump, Donald Trump, punya keinginan untuk akan dimajukan sebagai ketua DPR Amerika Serikat, namun Trump sendiri sudah membantah proposal atau ajuan tersebut karena ia ingin berfokus untuk menjadi presiden pada pemilu 2024 nanti. Tadi kita sempat membahas sedikit soal dampak apa yang akan terjadi pada Amerika Serikat. Bayangkan saja, kursi pemimpin badan legislatif di Amerika Serikat itu saat ini kosong. Tentunya lembaga legislatif Amerika Serikat saat ini menjadi lumpuh. Banyak hal-hal, banyak isu yang tidak bisa dijalankan, banyak isu yang tidak bisa di-resolve, terutama terkait dengan pemberhentian atau penyetopan sementara pemerintah atau government shutdown yang memang sempat bergulir dalam masa-masa ketika McCarthy sebelum ia dicopot dari jabatannya. 3 hari sebelum ia dicopot dari jabatannya ini, McCarthy meloloskan undang-undang sementara untuk anggaran 45 hari ke depan. Nah, rencananya dalam minggu depan, anggota wakil rakyat dari DPR Amerika Serikat ini akan memilih siapa yang akan jadi ketua DPR Amerika Serikat pada minggu depan untuk mengurusi sejumlah masalah yang dihadapi oleh lembaga legislatif Amerika Serikat ini, termasuk soal anggaran tahun fiskal depan. Reza. Baik, Virginia, kita akan nantikan ya siapa yang akan menggantikan posisi McCarthy jadi Ketua DPR Amerika Serikat. Terima kasih Virginia Gunawan, langsung dari Washington DC, Amerika Serikat.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.